Angkatan bersenjata Rusia meluncurkan rentetan tembakannya ke arah musuh dari dalam parit. Aksi baku tembak tak terhindarkan. Pasukan Ukraina juga tak henti-hentinya melakukan serangan balasan. Hingga video ini beredar, belum diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dan kerugian yang diperoleh masing-masing kubu. Rusia melaporkan 355 pesawat Ukraina, 199 helikopter, 2779 kendaraan udara tabrak awak, 399 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 760 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 106.720 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-313.